meluahkan sesuatu kepada kita. Bagi anda yang terlepas, ayuh kita dengarkan semula. Okey, Kak Ji nak cakap something, tapi sebelum Kak Ji cakap tu, dengarkan baik-baik ya. Ya, silakan Kak Ji. Jangan potong tubuhku. Jangan korek jantung aku. Jangan potong jari jemari aku. Aku sakit. Aku marah. Itu pesanan dari semua pokok-pokok di hutan sana. Bila benda ini tak terjadi, nak salahkan siapa? Pokok-pokok itu pun ada nyawa. Jangan pentingkan duit saja. Ini bukan kali pertama terjadi, AG, FBI. Tapi akhirnya siapa yang jadi mangsa? Kan tak adil tu. Kita tak boleh salahkan takdir. Hanya seorang aja Allah pilih jadi maksum. Yang dapat tengok masa depan. Kita tak tahu apa akan terjadi kan. Jadi apa yang kita patut buat? Sedekahkan Fatihah. Bukan menyalahkan orang tu, orang ni. Tengok balik apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang hamba Allah. Al-Fatihah pada semua yang telah pergi.